Halo guys, kembali lagi di channel Bokti Family, our life, our story, our home. Di video kali ini saya mau unboxing paketan super tinggi. Tinggi 150 nih ya. Ini tuh. Tuh, masih panjang. Ini paketannya. Super tinggi ini karena saya yang video sendiri dan HP-nya pakai tripod. Jadi kenanya aja ya. Ini saya beli di toko Opelo Display, Opelo Display dari Tangerang. Ayo, oke. Dari packingnya ini pakai bubble wrap, cuma selapis. Cuma dia di apa ya, dibungkus plastik lagi. Dibungkus plastik lagi biar lebih kenceng bubble wrap-nya. Yeah. Skip ya sebentar. Oke, kita buka ya teman-teman. Tuh ya. Kita buka dari atas aja lah ya teman-teman. Ya, tayangan teman-teman, ini ceritanya. Sebelah sana dibantuin sama Mbak Kana itu. Nah. Ya, kamu ya, tuh, ada Mbak Kana kan? Ini seperti apa? Ya. Masih gelap, cahayanya nggak masuk. Oh, kalau pencet-pencet ini aja nih. Tinggal bagian bawahnya teman-teman. Ini bubble wrap-nya selapis, cuma dia kenceng ya. Dikasih kayak plastik. Plastik. Tipis buat ngencenginnya. Oke, ini ada dua bagian ya. Ini part bagian tengahnya. Ini juga. Ini ada apa? Lecet tuh ya. Tuh lecet. Tuh beberapa part cat lecet. Enggak apa-apa ya. Karena memang resiko ekspedisi. Tuh ya, ada beberapa lecet. Ini juga tuh cuma cacatnya ngelotok, mengelupas.
Ini kaki bawahnya juga lengkap semua. Oke. Sebenarnya caranya tuh gampang banget ya. Kita cuma mau masangin ini mur. Apa ini paku atau apalah ya ini mur. Nih, pipanya kita masukin ke badan tiangnya, dipasin. Pegangin ini, tolong pegangin dia gini. Nah. Hati-hati ya, Bunda. Hati-hati ya, dulu. Dulu. Kok enggak bisa ya, guys? Oke. Kemudian ini dimasukin ke sini aja. Tinggal diputer aja, guys. Tuh. Kalau dibantu dua orang mungkin akan lebih cepat ya. Cuma kalau sendirian emang butuh. Nah, sini naik pegang dasar di bolongannya. Mau main aku cari atas sama Egi. Capek deh. Dan, oke. Dan di, kayak gitu serah semuanya ya guys. Cepat. Alhamdulillah ini guys setelah dipasang hampir 1,5 jam saya masang ini sendirian ya karena juga di skip ada yang beli gitu ya skip ada yang beli jadi berhenti untuk jualin tuh ya ini murnya belum saya kencengin belum terlalu kencang biar nanti pak suami yang mengencangkannya gitu ya ini juga ada masih satu ini susah nggak kuat saya jadi kayak gini aja dan ini penampakannya dan saya harus mundur ya karena ini besar tuh tingginya 150 cm ya tingginya 150 cm teman-teman kemudian jarak antara tiang ini sama tiang ini tuh kurang lebih ada 15-17 cm ya jaraknya antara tiang satu dengan tiang yang lainnya kemudian jumlah total tiangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 dan bawahnya itu
kaki permanen, bukan yang roda ya. Ada kaki permanen. Tuh. Itu bisa dilihat kalau dibilang apa ya? Tuh sedikit agak goyang ya. Tuh, kalau dipegangnya itu goyang gitu atau mungkin kita ngemudnya yang kurang kencang. Karena ini dipakai untuk tempat pop es, aman lah ya. Mungkin kalau dia berat, mungkin nggak kuat ya. Kalau cobanya terlalu berat. Kurang kokoh gitu ya. Tapi untuk harga 200 ribuan, seperti ini tuh worth it lah. Amat sangat worth it. Bahannya oke, walaupun besinya nggak terlalu kokoh. Cuma ini kokoh sesuai dengan tempat penyimpanan yang mau ya untuk tempat yang mau saya pakai gitu ya, maksudnya untuk tempat pop es itu cukup pokok tuh goyang-goyang kan begitu. Jadi tergantung dengan kebutuhan teman-teman ya mau buat apa. Kalau ini cuma buat kertas kado atau para pengusaha wrapping buket, cukup lah, cukup ini, amat sangat cukup. Lebarnya juga oke, tingginya oke, 7 susun lumayan gitu. Oke teman-teman, saran dari saya kalau mau pasang silakan pasang berdua sama suami gitu ya, biar cepat masangnya. Karena tenaga perempuan sama tenaga laki-laki jelas beda, jadi lebih cepat kalau pakai atau berdua masangnya gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau beli gawangan jilbab, gamis jilbab, pasmina, nice. Buat gawangan pasmina, kerudung ya, atau kertas, kain. Kalau untuk saya untuk pop es. Oke, terima kasih. Nanti saya kasih video before dan after setelah pakai ini ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Buat teman-teman yang baru gabung di channel Bokti Family, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Agak ngos-ngosan ya, karena capek habis mandiin Kanai dan Kala. Dadah teman-teman. Dadah. Bye-bye. Oh ya, ini teman-teman before-nya. Ini tempat pajangan atau display pop es Nutrisari dan Hello punya saya. Ini tuh rak sepatu sebenarnya, jadi saya fungsikan untuk tempat pop es kayak gini. Tuh lihat bawahnya kakinya udah nggak lurus, udah nggak tegap. Dia itu udah kelebihan beban, kelebihan muatan. Jadi akan kita ganti dengan yang baru. Tuh, ini penampakannya ya. Oke. Nanti akan kita ganti dengan yang baru. Tuh. Lihat sudah nggak lurus, dia sudah bengkok. Oke. Ini after kita pasang ya teman-teman. Ini untuk naruh minuman. Nah, itu masih kosong, belum kita lengkapi PR ya. Nanti selanjutnya kita lengkapi dengan rasa-rasa yang baru. Tuh, makin banyak kan isiannya. Tuh. Makin rapi, makin cantik. Jadi terlihatnya banyak variannya. Oke. Okay. Thank you.